Bersua kembali, kita teruskan dengan laporan sukan. Terengganu wajar dihormati. Demikian tegas pemain tengah Terengganu, Nofarhan Muhammad, menjelang pertemuan menentang Titim di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Terengganu dibayangi kekalahan ke atas Perak 25 Januari lalu, namun Titim masih segar dengan kejayaan mengejutkan Johor Darul Takzim 1. Senario berbeza itu bukan bermakna Terengganu perlu dipandang mudah pada pertemuan menentang Titim. Sebaliknya, skuad bimbingan Abdul Rahman Ibrahim itu janji akan pamer semula persembahan terbaik sekaligus raih mata penuh pada Selasa. Dua-dua tim ada keistimewaan tersendirilah, tapi kami sedaya upayalah akan berusaha buktikan yang kami pasukan yang perlu dihormatilah. Tiada yang mustahil dalam bola sepak ni, sesiapa pun boleh melakukan kesilapan yang tak dijangka, di luar jangka. So pada saya, kami akan cubalah untuk mencuri tiga mata di tangan Titim. Penghalang terbesar Terengganu pada Selasa sudah pasti terarah kepada penjaga gol Titim, Muhammad Syahril Syahri, yang ketika ini berada di tahap terbaik. Sebenarnya setiap game kita cuma bagi yang terbaik untuk pasukan. Tak ada istilah untuk rebut apa nama penjaga gol terbaik ke penjaga gol terbaik setiap perlawanan ke apa ke. Cuma semangat sepasukanlah penting untuk tim.